Good afternoon, good morning, my beloved students. Grade 3. Yeah, so today we're going to continue our lesson about unit 3. Now we move on to lesson 4 until lesson 8. Now, who still remember what we have talked or what we have discussed last week about unit 3? Yes, unit 3, we talk about telling time. Now, jangan forget ya, okay, nah, um, so today we will have new material. Still we talk about time, but today we will make a sentence about daily routines and your daily activities. Jadi kita akan mengaplikasikan uh, waktu atau jam yang sudah kalian tahu kemarin cara menjelaskan waktu. Nah, sekarang diaplikasikan dengan kalimat untuk menjelaskan. Daily Routine, Daily Activities, or even your hobbies with simple present tense. Kita akan menggunakan simple present tense, oke? Okay? Nah, minggu lalu ada yang masih ingat? Kalau 30 menit, bahasa Inggrisnya apa? Jam 6 lewat 30 menit. Ayo Just remember, menitnya dulu baru jam a half past six atau six past half. It's okay, ya half ya. Yeah. Kemudian kalau 15 menit we have ya yeah, quarter quarter pas berapa a quarter to berapa. Oke. Okay. So let's move on to sorry, lesson 4. to lesson 8. But before we move on to lesson 4 to lesson 8 Nanti jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya yang sudah dimasukkan upload di Google Form. Tugasnya adalah menceritakan dan juga menulis tentang daily routines. Oke. Okay? kalau sama Masih lah, sudah pernah ya. Nah, sekarang semakin uh, minta untuk tuliskan nanti ada soalnya. Jadi soalnya untuk review hari ini tidak pilihan ganda tapi mengisi fill in the blank and essay. So you have to Tat you with your own word about your daily activities. It's not uh, so many. So please read the clue or the instruction carefully ya. Nanti udah ada petunjuknya atau cluenya di soal. Nah, before we going to our Happy campus book, let's see the PowerPoint yang Mr. sudah buat. Nanti bisa di-download, itu ada rumus untuk membuat simple present tense. Let's see. Uh, this one uh, so please check this out the grammar check now nah, so today we're going to talk about simple present tense simple present tense is used to tell about daily routine activity or hobby so if you want to use simple present tense it's the simplest tense in english the simplest the most simple In English jadi kalimat yang paling sederhana di bahasa Inggris. Nah, this is the sentence pattern atau rumusnya untuk simple present tense. Jadi kalau membuat kalimat sama sebenarnya seperti bahasa Indonesia juga itu diawali dengan subject. Oke, okay? subject tahu ya? Ini ada terjemahannya kata ganti orang. Kata ganti orang in English we have seven kind of subject they, we, I, you, he, she, it. Nah ini ketujuh subjek ini ini subjek yang paling basic harus kalian hafalkan subjek ataupun pronoun yang paling dasar karena nanti subjek tidak hanya Dewi we, I, you, he, she, it ada juga nanti nama orang itu juga termasuk subjek kan misalnya Mr. Martin terus ada Miss nih, ada Pak Sigit, nah itu nama orang juga termasuk subjek. Oke, jadi tidak hanya Dewi, Ayu, he, tapi kan ada nama juga. Nanti benda juga bisa termasuk subjek, nama benda, atau nama kota. Nah, tapi sekarang kita belajar yang basicnya dulu, dasarnya. This one, the subject, we have seven kind of subject, ya. Please remember, they, we, I, you, he, she, it. Nah, untuk simple present tense, setelah subject, langsung diikuti oleh verb. Because this is still the simple, the most simple tense in English language. So, after subject, we have verb. Verb tahu ya, kata kerja. Setelah verb, then we have adverb. Nah, mostly di sini adverbnya karena kita discuss about telling time, jadi adverbnya di sini, kata keterangannya yang semakin kebanyakan menggunakan adverb time, uh, adverb of time, atau kata keterangan waktu. Di kata kerja juga sudah ada adverbnya sebenarnya, kata keterangan cuman uh, berbeda bentuknya, tapi tidak apa-apa, yang penting kalian paham pattern basicnya dulu, pola, kalimat, basicnya, awalnya. So, we have subject verb, and after that we have adverb. Nah, verbnya contoh, verb itu kata kerja ada banyak ya. Di Google HP Campers, tentang daily routine, nah, ada banyak sekali. Kalau orang pagi-pagi, kalian pagi-pagi ngapain berarti? Sebelum mandi, bangun dulu kan. Nah, pada bangun tidur, get up. Verbnya verb get up, and then we have eat lunch. Nah, di sini verbnya ya, garis bawahi dan highlight hitam atau di blok hitam. It itu verbnya, lance itu form of nounnya. This is noun lance. Nah ini kata-kata orang -kata waktunya. Oke, okay. but don't confuse. Ini kalian berlatih membuat kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan menurut English. Oke. Okay. So the this one, it, and then we have take a shower. So for example number one. They get up at this one half past six a.m. a.m. tahu ya a.m. itu pagi apa S. malam? Yes, kalau masih lulusan a.m. berarti at mornings in the morning, okay? And then we eat lunch at noon. Nah, noon tahu kan? Ada midnight, ada noon. Midnight itu tengah malam nanti kalau nun biasanya siang bolong siang hari jam 12, oke? Okay? Karena kebanyakan lunch itu pasti kan makan siang setelah jam 12 ya, mostly kebanyakan. The next we have subject I. I take a shower or take a bath at 7 p.m. in the evening. 7 tapi pakai p.m. ya, bukan a.m. Jadi, kalau PM di sini, berarti menggunakannya in the evening, not in the afternoon. Minggu lalu, kan, sudah dikasih uh, tahu untuk batasannya kapan pakai morning, kapan pakai afternoon, kapan pakai evening, kapan pakai night. Nah, karena sudah lewat dari jam 6 PM, berarti menggunakan in the evening. Kalau sebelum jam 6 PM, sebelum jam 6 sore, masih pakai afternoon sebelum jam 12 siang nah itu masih morning oke okay. Aduh, oh, sorry sorry Johnny confused next we have you you was the dishes at 8 p.m. in the evening nah dishes itu maksudnya tahu yang disease, ya dishes ya ada yang belum paham after you eat dinner or eat lunch you always have dishes piring-piring kotor gelas kotor nah that's called dishes oke okay. Nah, next we have he. He sleeps at na at half past nine p.m. at night. Nah, kalau sudah di atas jam 9, berarti sebutannya night bukan evening. Nah, di sini untuk he, she dan it. Nah, kata kerjanya misal mati kasih highlight atau warna merah. Ini ada sleeps. Jadi kata dasar sleep tidur. Ghost, jadi kata dasar go, ini ghostnya bukan ghost hantu ya, tapi ghost activity, pergi, ghost to school. Ghost ini maksudnya dalam kurung itu adalah kata dasarnya, fly, terbang, menjadi flies. Nah, kenapa ya kok ada huruf merah ini? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ada di subjek. Kalau subjeknya he, she, dan it selalu he, she, dan it, ataupun nama orang, tapi jumlahnya hanya satu, tunggal, singular maka di belakang verbs atau kata kerja selalu ditambahkan huruf s, atau es atau is, nah ini untuk perbedaannya nanti uh, di next chance, kesempatan bisa coba berikan vocabnya karena memang harus dihafalkan untuk perbedaan ini Contohnya untuk simpelnya kalau yang menggunakan s itu biasanya kata kerjanya huruf paling belakang huruf konsonan. Tapi konsonannya kecuali yang pakai i -Y seperti ini. Biasanya kalau yang pakai i -Y seperti ini ditambah is atau yang uh, IS, slice terus apalagi ya yang belakangnya i. Nah, tentu cari sendiri ya. Terus es. Nah, kenapa pakai e s? Karena ini huruf belakangnya adalah huruf vokal. Kalau huruf vokal biasanya dikasih es belakangnya. Selain yang huruf vokal, ada juga yang belakangnya huruf ch, kayak watch atau match. Jadi watches. Nah ini juga yang belakangnya huruf s itu ditambah es watches. Nanti mungkin next time semakin kasih. Tapi untuk sekarang uh, kita pakai yang simpel-simpel dulu terutama tentang kata kerja pada daily routine oke okay? kata kerja pada daily routine kan uh, it's so many but it's easy to remember oke okay, ya so tahu ya alasannya ya perbedaannya ya antara subjek they we are you dan he she it kalau they we are you kata kerjanya normal biasa tidak ada tambahan huruf s atau, s atau es atau is kalau he she it saya so, dikasih ini s es atau is oke okay? Oke, okay, if you have a question, you can text Miss Martin by WhatsApp. That's okay, okay. So that's about simple present tense. So simple present tense polanya seperti ini ya. subject, diikuti verb, kemudian diikuti adverb kata keterangan. Kata keterangannya karena kita discuss about telling time, so you talk, uh, you tell about the time. oke, okay. ini untuk simple present tense-nya. Silakan untuk diingat-ingat disimpan, nanti pasti akan keluar setiap kali ulangan ataupun untuk uh, ujian semester nah sekarang let's back to our happy campers book nah uh, this one oke, okay, now let's open unit 3 oke okay, ya, let's continue lesson 4 nah on lesson 4 we Ya, yeah, just review the last meeting. Ini ada pertanyaan What time do you eat lunch? Nah, tinggal di tambah, uh, tinggal dijawab at seven o'clock. Ini sebenarnya jawaban singkatnya. kalau uh, jawaban mak lengkapnya ya, and day eat lunch at nah sama seperti simple present tadi. Terus what time do you get up? Kalau menggunakan kalimat singkat, eh kalimat lengkap. You menjadi I berarti I get up at noon siang banget ya semalam begadang This number three what time do you eat dinner i eat dinner at six o'clock kalau six o'clock dinner berarti in the evening apa in the morning atau in the afternoon nah bingung kalau six itu in the evening maksudnya ya oh sudah sebenarnya ya antara afternoon ke evening ya cuman mostly it's called in the uh, in the evening Bisa jam 6 lebih oke okay. untuk menjawab pertanyaan seperti ini is easy ya gampang lah ya buat anak-anak kelas 3 karitas semua pintar pinter oke okay. oh ya yeah. we have this one video let's see the video Oke okay? let's watch together about the video We're late, Tom. What time do you get up? At seven o'clock. But I need to eat breakfast before I go to school. What time do Lisa and Claire eat lunch? At noon. They eat early. Time to eat dinner. It's 5:30. What time do you eat dinner? At 6. Bye. Do your homework, Tom. This is my shutterbugs homework. it's nine o'clock lucy time to go to bed you too tom good night <laughs> okay yeah so that's a uh, sad story about telling about daily routine yeah from Going to school to Tom Lead and then uh would they have lunch in the school and then going back to house doing the hamburg the hamburg and then after that getting uh get sleep or go to bed uh, that's about the little thing yeah between Tom Lisa Claire and Claire Ah uh, this one you can try to fill in the Blank. Uh, the verb so we can fill in the verb uh, let's see number one what do you think so uh does he goes to, uh, go to sleep or get up does he go to sleep or get up yeah so let's see you know, this, there is a sun sign. So, I think he's get up, yeah? So, let's see, get up. Next, nah, she, what do you think? See? It's or drink? Yeah, it's cereal, of course. Number three, he go or back to school? Ya, go. Karena ini ada cowok satu orang berarti go menjadi yes, go Number four. Oh, tapi ini ada listening ya sih. Coba dengarkan. Unit three, lesson three, activity three, dictation. Listen and write, then say. One, get up. Two, Eat breakfast 3 Go to school 4 Eat lunch 5 Eat dinner 6 Go to bed Oh, ternyata ada kata, -kata lengkapnya. Berarti tadi get up ya number 1, number 2 eat breakfast first ya nanti boleh tulis di bukunya number three go to school nah number five uh, number four number jadi eat breakfast number four ini di kantin, I think school canteen so she eats ya yeah, eat lunch number five she already at home and the light is on so she eats dinner and the next after it dinner and then she sleeps yeah sleep let's check oh it should be a go to bed this one is go to bed yep okay so you can fill in in on your book okay let's close okay so yeah in this lesson five this is just a story about a school day or a daily routine daily like dvds so let's see say uh, let's see what she do Okay, it's six in the morning. Time to get up, children. Get dressed and eat breakfast. Get dressed, you know. Get dressed, children. Get dressed. The artinya berpakaian and eat breakfast. It's almost time to go to school. At noon, when the children eat lunch at school. They eat in the cafeteria with their friends. It's a time to relax, eat, and talk because at noon is have a rest. Children do homework in the evening sometimes they have a lot of homework at 9 or 10 o'clock at night my children go to bed okay so i telling about daily activities okay guys so that's all for today i will post the assignment for you on the classroom about the routine please make sure to do the task and for the quiz review yeah and that's all for today on the next meeting it's mean we will have our pre -test for unit so, prepare yourself, okay? So, that's all for today. See you in the next week. Stay healthy. Bye bye.